Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati uh, Ibu Bapak dari berbagai macam kementerian, lembaga yang hadir pada pagi hari ini. Teman-teman uh, dari B Universe uh, yang kemarin diluncurkan secara resmi oleh Bapak Presiden uh, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin saya akan memulai apa yang kita ingin sampaikan bi universe-nya saya lihat Pak Primus ada depan. Pak Primus kan judulnya bi universe ini optimism and uncertainty. Bapak-bapak sekalian, saya ingin memulai paparan ini dengan dua sikap yang memang kita gaungkan sejak awal tahun ini pertengahan ya mungkin kuarter 2 optimisme dan waspada. Ini yang harus kita pupuk beberapa waktu ke depan. Jadi agak saya ubah sedikit ya Pak Primus judulnya. Optimisme, kita harus optimis. Pak Luhut tadi menguraikan banyak sekali dasar kita untuk melakukan op, untuk optimis terhadap ekonomi Indonesia. Namun kita harus waspada. Bagaimana uraiannya? Ibu Bapak sekalian, yang kita sedang hadapi sekarang ini kita itu optimis untuk pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita baik. Palu tadi cerita mengenai hilirisasi yang luar biasa. Sektor strategis manufaktur, perdagangan bagus sekali. Lalu kemudian kita konsumsi menguat. Tapi Kewaspadaan kita ini nggak boleh kurang. Scaring effect, scaring effect di sisi supply menciptakan inflasi yang tinggi dan berpotensi memicu stagnasi dan inflasi berhenti kegiatan ekonomi. Sekarang di dunia global pertumbuhan ekonomi diproyeksikan terus turun. Kalau di dunia globalnya pertumbuhan ekonomi turun pasti kita kena. Indonesia pasti akan kena. Tapi kenanya seperti apa? Karena itu kita mesti terus sangga perekonomian kita dengan sektor real yang, yang kuat. Perang masih terus. Dan pada saat yang bersamaan, kebijakan moneter di tingkat internasional ini menimbulkan volatilitas terhadap kondisi keuangan global. Tidak kurang negara seperti Inggris bisa kena. Kita nggak boleh anggap remeh. Tidak kurang negara seperti Inggris bisa kena. Kalau kemarin-kemarin mungkin Ibu Bapak dengar ceritanya yang, yang goyang-goyang negara-negara beberapa negara di uh, Asia Selatan, cerita mengenai Pakistan, cerita mengenai Sri Lanka. Sekarang nih, Inggris dan belum selesai. Dan masih kita tunggu lagi, seperti apa akan terjadinya. Nah, dengan begitu, Ibu Bapak sekalian, nggak bisa ini kita hanya satu sisi, harus kedua sisinya harus jalan. Kita punya pertumbuhan ekonomi bagus di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang melemah. Ibu Bapak sekalian, kita punya sisi konsumsi dan produksi kita masih bagus. Semua indikator konsumsi membaik. Semua indikator produksi membaik. Tolong ke slide nomor 10. Indikator konsumsi yang atas itu trennya naik semua dalam satu tahun terakhir. Indikator produksi yang bawah tadi ditunjukkan malah Pak Luhut menunjukkan PMI kita itu yang kiri. Ini slide nomor 11, slide nomor 10 tolong. Yang kiri bawah itu bahkan ditunjukkan oleh Pak Luhut tadi perbandingan antar negara. Tren kita lagi tren naik. Konsumsi listrik trennya lagi naik. Kapasitas produksi untuk manufaktur trennya lagi naik. Ini semua dasar untuk optimis tambah di slide yang berikutnya, slide nomor 11. Ekspor-impor Indonesia, neraca perdagangan kita terus positif. Lihat yang kiri bawah itu yang bagian grafik hitamnya itu adalah neraca perdagangannya. Ya. Dan ini semua adalah dasar untuk optimis. Namun hati-hati, kewaspadaan kita nggak boleh kendor. Kewaspadaan yang paling utama sebenarnya tadi ditunjukkan juga oleh Pak Lut di slide nomor 13. Harga-harga komoditas di dunia fluktuasinya amat sangat tinggi. Dan ibu bapak semua yang ada dalam dunia usaha harus membuat planning tahun depan dengan kondisi seperti ini. Mau mengasum, bikin, bikin proyeksinya seperti apa? Kalau harga gasnya naik turun, naik turun gold naik turun, naik turun, tapi trennya naik. Minyak naik turun, naik turun, yang atas semua ini. CPO naik tinggi, lalu kemudian sekarang turun cukup dalam. Soybean, corn, wheat, dan seterusnya bisa kita teruskan. Ini terjadi volatilitas yang seperti ini, terus kemudian pasti ada rembetannya ke dalam negeri kita pasti ada rembetannya ke dalam perekonomian domestik kita. Nah, rembetan ini, kalau kita lihat dalam satu tahun terakhir, munculnya adalah dalam tingkat, salah satunya adalah tingkat inflasi. Sehingga tingkat inflasi Indonesia seperti yang di sebelah kiri. Ya. Dan yang merah itu adalah harga pangan, kita sudah coba turunkan Volatile food. Nah, yang orangnya itu adalah yang administered price, karena bulan lalu kita melakukan penyesuaian harga BBM, tapi saya yakin dalam satu bulan ke depan kemudian dia akan turun lagi. Dan kemudian kita jaga dia supaya ada di level yang cukup masuk akal, cukup bisa mendorong perekonomian. Dan kalau kita bandingkan, yang sebelah kanan tadi grafiknya sudah ditunjukkan oleh Pak Luhut. Perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain lihat negara-negara lain yang nggak susah sekarang nyari negara di dunia yang tingkat inflasinya itu di atas 7 persen, 8 persen, bahkan double digit. Ini mesti kita jaga. Dan untuk menjaga inflasi Indonesia yang di level 5,9 persen itu, kita bekerja pusat, daerah, bekerja sama. Seluruh aktivitas kita betul-betul plototin. Komoditas kita lihat, dan seterusnya. Ibu ya bapak sekalian, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, budget menjadi sangat-sangat penting peranannya. APBN peranannya menjadi sangat-sangat penting. Budget adalah, APBN adalah yang menyerap. Shock yang terjadi di luar diserap oleh budget. Supaya shock yang terjadi di dunia internasional global itu tidak semuanya tertransmisikan ke dalam perekonomian domestik. Harga harga minyak naik dan kemudian bergejolak. Tapi selama sepanjang tahun dari bulan Januari sampai dengan September kemarin di Indonesia harga BBM tidak bergerak. Meskipun harga dunianya bergerak. Diserap oleh budget tapi kemarin kita melakukan penyesuaian. Muncul inflasi, inflasinya kita coba turunkan. Kita turunkan dalam 1-2 bulan ini. Angka 5,9 persen inflasi kemarin adalah angka yang sangat-sangat menggembirakan. Dan kita coba tahan terus seluruh harga barang. Kita coba supaya seluruh barang itu benar-benar harganya stabil. APBN-nya jadi shock, absorber. Dan akan kita lakukan terus ke depan kita akan terus lakukan optimalisasi belanja. Belanja kita arahkan kepada yang betul-betul membutuhkan, pangan, energi. Ini adalah prioritas-prioritas kita. Nanti di sesi berikutnya Pak Dirjen Anggaran akan bisa menguraikan lebih lanjut. Tapi kalau APBN mau betul menjadi shock absorber secara sustainable, maka kesehatan APBN-nya harus kita jaga harus kita jaga kesehatan APBN. APBN-nya siap kerja keras tapi kesehatannya harus dijaga. Sama aja dengan dengan badan kita. Kalau mau kerja keras harus sehat. Kalau disuruh kerja badannya sakit tapi disuruh kerja keras semaput dia. Badan kita pasti semaput. APBN akan terus kerja keras tapi dia harus sehat. Sehatnya itu gimana? Sehatnya itu adalah kita menciptakan konsolidasi dan reformasi fiskalnya. Penerimaannya kita jaga. Belanjanya kita buat efisien. Financingnya kita buat supaya lebih kreatif dan kemudian lebih lebih bisa diterima. Jadi kalau saya bilang bahwa tadi optimisme dan waspada itu juga pesan untuk APBN kita. APBN-nya mesti optimis, tapi harus waspada dengan seluruh konstelasi yang tadi. Nah, saya bisa sampaikan kalau mungkin slide berikutnya adalah ringkasan postur realisasi APBN sampai dengan Agustus yang lalu yang sudah kita publish. Ini silakan di dilihat dan ini kita sampaikan secara banyak di luaran termasuk setiap bulan kita sampaikan. Nah, bagaimana membuat APBN itu benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi? Kita sudah sampaikan. Belanja produk dalam negeri Belanja produk dalam negeri ini kemarin juga disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pembukaan B Universe sangat-sangat penting dan harusnya bukan hanya jadi gerakannya APBN tapi menjadi gerakan seluruh perekonomian kita, belanja produk dalam negeri. Potensinya nggak kurang. Kalau kita kombinasikan saja APBD yang sebelah kiri dan APBN yang sebelah kanan Ibu Bapak sekalian, potensinya itu lebih dari 700 triliun potensinya itu dari mana? Ya dari belanja barangnya. Dari belanja modalnya, dari belanja bantuan sosialnya. Bantuan sosial itu banyak bantuan sosial yang memberikan barang. Ya barang dalam negeri kita cari. Jadi Bapak-bapak sekalian, APBN-nya sendiri harus menjadi alat untuk mendorong multiplier effect di dalam negeri. Berikutnya kita juga mendorong supaya APBN itu menjadi katalis bukan hanya mengumpulkan pajak. Pajak sih harus kita kumpulkan. Tapi pada saat yang bersamaan juga memberikan berbagai macam insentif-insentif fiskal, insentif-insentif pajak untuk mendorong dunia usahanya. Kita belikan tax holiday, tax allowance, fasilitas bea impor, insentif daerah yang tadi diceritakan oleh Pak Luhut termasuk juga adalah industri-industri yang bisa dan sudah mendapatkan insentif-insentif pajak berbagai macam dan ini setiap tahun kita hitung berapa yang kita keluarkan, berapa yang tidak jadi diterima oleh negara. Bapak-bapak sekalian, kita terus mendorong supaya ada hilirisasi. Ini insentif ini kita pakai supaya bisa mendorong hilirisasi tadi. Hilirisasi di Minerba, Pak Luhut tadi menguraikan panjang. Hilirisasi di kelapa sawit tadi mungkin belum terlalu terlalu banyak diuraikan tapi ini teman-teman perdagangan mendorong ini dengan luar biasa termasuk Pak Enggar ketika jadi menteri adalah yang mendorong terus liberalisasi ini di berbagai macam sektor kita. Nah, ibu Bapak sekalian cerita seperti ini bisa panjang tapi sekarang saya mau masuk kepada optimisme dan waspada dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kalau dari sisi APBN adalah APBN tahun depan. 2000 23. Ini gambarnya agak-agak rumit, tapi kira-kira cara cara bacanya begini. Tahun depan kita perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,3 persen. Inflasi kita di sekitar 3,6 persen. Nilai tukar di sekitar 14.800, harga minyak 90, dan seterusnya. Ini adalah asumsi APBN. Artinya apa? Asumsi yang digunakan untuk membuat APBN 2023. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang ada di sebelah kiri. Asumsi ini harus kita perhatikan terus dari hari ke hari. Benar nggak? Harga minyak itu nanti rata-rata. Ini rata-rata setahun ya. Jadi dalam setahun itu dia bisa di atas, bisa di bawah. Tapi rata-ratanya 90. Ini yang ini cara kita mengelola APBN yang akan kita pelototin terus setiap setiap saat. Tercapai enggak? Nah, dengan asumsi ini, to cut the story short, maka APBN itu tahun 2023 posturnya kira-kira begini. Next slide. Pendapatan negara akan mencapai 2.400 triliun. Ini adalah pertama kali target pajak Indonesia di atas 2000 triliun. Dan ini juga pertama kali APBN kita belanja negara di atas 3000 triliun. Kita ini negara besar, ini yang disampaikan Pak Luhut tadi. 3000 triliun itu 200 billion US dollar. Dan kita ingin itu semua bermanfaat baik melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui transfer ke daerah, termasuk dana desa yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut. Di sisi pendapatan, kita akan kumpulkan pajak, kita akan optimalkan pendapatan negara dengan terus memperhatikan resiko-resiko kewaspadaan, tapi kan kita akan terus optimis. Di sisi belanja, kita akan mendukung semua belanja yang meningkatkan produktivitas dan memainkan peranan APBN sebagai shock absorber tadi. Ada shock di internasional APBN yang yang mengabsorb. Dan dari sisi pembiayaan sesuai undang-undang dari sejak awal kita memulai pandemi 2020 tahun depan defisit APBN akan di bawah 3% dari PDB. Kita kembali kepada def, kepada disiplin fiskal yang Indonesia itu dikenal luas di negara-negara internasional sebagai negara yang fiskalnya sangat sangat disiplin. Defisit tapi tidak jor-joran. Defisit tapi tetap efisien. Defisit itu artinya kita akan melakukan pembiayaan, pembiayaan kita cukup besar, tapi di bawah 3% dari PDB. Tahun depan kita perkirakan 2,84% dari PDB. Beberapa anggaran prioritas mungkin saya tunjukkan aja slide berikutnya, tapi saya nggak akan baca, dan ibu bapak sekalian, ketika kita melihat kondisi ekonomi itu optimis, waspada, 2023 kita tidak boleh lupa kepada reformasi jangka menengah dan panjang. Tidak boleh lupa. Dari sejak awal pandemi, kita nangani pandemi yang tadi dikatakan Pak Luhut itu sangat kompak, tapi kita nggak pernah lupa kepada perlunya reformasi Jangka menengah dan panjang di dua hal: reformasi struktural dan reformasi fiskal. Di struktural, human capital, transformasi ekonomi terus kita lakukan. Reformasi fiskal, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lihat ini, selama dua tahun terakhir kita mengeluarkan undang-undang pajak yang baru. Kita mengeluarkan undang-undang desentralisasi fiskal yang baru. Kita mengeluarkan undang-undang cipta kerja, yang sebenarnya juga adalah reformasi struktural kita melakukan reformasi penganggaran, dan kita ingin melakukan reformasi sektor keuangan. Kalau untuk jangka menengah panjang, kuncinya adalah sumber daya manusia. Saya kasih highlight, saya tahu nih pasti terus next slide. Tiga kunci pilar pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Angka yang ibu bapak lihat di sebelah kanannya itu adalah angka alokasi APBN tahun depan. Kesehatan itu kita akan mengeluarkan 169 triliun. Bukan angka yang kecil. Pendidikan, sesuai amanat undang-undang dasar, 20 persen dari belanja negara, 20 persennya itu sekarang 612 triliun. Bukan angka yang kecil dan untuk perlindungan sosial termasuk subsidi kompensasi energi 479 triliun. Ini, dari, ini adalah bagian dari belanja APBN yang tadi saya katakan menjadi lebih dari 3.000 triliun rupiah tahun depan. Kita kelola bersama, nggak boleh ada konflik of interest, harus efisien. Kita cari sumber pembiayaan yang inovatif, yang lebih kreatif dan seterusnya. Bapak-bapak eh sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa kita nggak boleh lupa dengan reformasi jangka pendek, eh, jangka menengah dan panjang. Tadi saya munculkan tentang pajak, sistem perpajakan mesti kita perbaiki dan sekarang terus kita lakukan. Kita ingin pajak yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan, tapi uangnya dikumpulkan, tapi distorsinya nggak boleh berlebihan. Kita ingin sistem pajak yang memungkinkan orang itu Mudah untuk patuh. Bayar pajak itu, kalau bisa, semudah beli pulsa. Dia kemudian fleksibel. Sistem pajak itu harus bisa membuat aturan-aturan yang mudah. Ini adalah logika basic logic yang kita taruh dalam undang-undang HPP kita yang lalu. Kita juga nggak lupa dengan reformasi kita di undang-undang Cipta Kerja cipta kerja memperbaiki 79 undang-undang. Progresnya mulai kelihatan yang sebelah kiri bawah. Ina sudah terbentuk Indonesian Investment Authority dan ini akan menjadi katalis dari investment 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 besar. Kita pantau terus Indonesia Investment Authority ini. Apa yang sudah dilakukan dan master agreement head of agreement dan seterusnya kita lihat secara secara detil yang kita minta dilakukan dengan proper. Kita juga memperbaiki undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Mungkin langsung aja ke slide yang berikutnya. Supaya empat pilar ini terpenuhi, pusat dan daerah itu nggak boleh timpang. Kemampuan pusat, kemampuan daerah harus kita alainkan. Local taxing power harus kita perbaiki. Dan kita perbaiki dengan undang-undang tersebut di daerah belanja. Daerah harusnya harmonis dengan belanja pusat, karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya tujuan bersama, dan alat yang kita gunakan adalah anggaran. Itu adalah alatnya, anggaran itu alat untuk melakukan belanja. Belanjanya harusnya harmonis. Di Bapak sekalian, mungkin secara cepat saya ingin mengatakan juga. Kita juga butuh reformasi sektor keuangan. Kita banyak sekali di sisi sektor keuangan, undang-undang kita agak sedikit, udah agak outdated, agak berumur. Kalau kita lihat masalah yang kita muncul, yang muncul saat ini, sektor keuangan itu dangkal dan belum seimbang. Dangkal itu dia belum dalam, dia enggak besar belum seimbang antara berbagai macam kelompok. Kalau kita deskripsikan lima masalah itu yang di atas. Dan kita ingin reform. Reform dengan lima pilar, yang nomor satu, akses ke jasa keuangan harus kita perbaiki. Akses seluruh masyarakat. Sumber pembiayaan jangka panjang harus kita harus kita munculkan. Kalau jangka pendek sekarang banyak benar yang mau. Kalau jangka panjang, Padahal kalau kita mau bangun infrastruktur, sumber pembiayaannya harus jangka panjang. Daya saing dan efisiensinya harus ditingkatkan, instrumennya harus kita harus kita perbanyak dengan resiko resiko yang kita mitigasi dan perlindungan masyarakat dan konsumen. Kalau didetilkan lagi ada di slide yang berikutnya mungkin nggak saya uraikan, tapi ini mulai kita detilkan satu persatu. Akses itu artinya apa? Cantangan kita ke depan ya digitalisasi. Fintech. Ini adalah kesempatan sekaligus, sekaligus tantangan kita. Tapi akses adalah masalah inklusi, ada masalah literasi. Sumber pembiayaan jangka panjang ini sangat penting. Dan ini yang kita coba susun sekarang. Dan akan kita usulkan dalam bentuk reform. ibu sekalian, saya rasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada Pagi hari ini, melengkapi yang disampaikan oleh Pak Menko uh, Marinves, kita rasanya harus betul-betul jaga perekonomian Indonesia bersama-sama, Ibu Bapak, di dunia usaha, di media, di pemerintahan, di birokrasi, di akademisi. Kita menyamakan persepsi, dan saya yakin bahwa dengan kita menjaga perekonomian Indonesia secara baik, kita akan menuju Indonesia yang maju. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sekali lagi untuk B Universe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.